السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita kembali bersyukur atas dilimpahkannya berbagai macam kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dari lisan-lisan kita sekalian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwat aliman, pemirsa dan pendengar setia muat dimanapun Anda berada. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam program Alama'i Datil Iftar bersama Al Ustad Amrullah LC MPD Hafizahullahu Taala dengan judul Al Karim Ibnul Karim. Bagi sahabat muas yang memiliki pertanyaan, bisa melalui nomor media kami di nomor, di 0852 5500 55 atau bisa bertanya langsung melalui kolom komentar Facebook kami. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu yang ada kepada Al-Ustaz Alayhi Fadl yatafaddal wa ma'jura Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Amma ba'du ba Ya ayuhal ladhina amanu قُتِبَ <تكتب> عليكم الصيام كما قُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحة فرحة عند لقاء ربه وفرحة عند إفطاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم برشكر الله سبحانه وتعالى di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kemudian menyehatkan badan kita terutama Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menjaga iman kita untuk kemudian mengerjakan bagian daripada rukun agama kita yaitu puasa dengan senantiasa kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pahala puasa kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah yang kita lakukan di pagi sampai sore hari ini semuanya Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah ganjar dengan berkali lipat lebih banyak daripada hari-hari yang lainnya. wa Pembahasan kita di sore hari ini berkenaan tentang Al Karim Ibnul Karim. Yang mulia anak dari yang mulia yaitu berkaitan dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Tetapi kemudian kita tidak membahas secara utuh tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam karena pembahasannya sangat panjang bahkan Allah Subhanahu wa taala menukilnya dalam satu surat full di dalam Al-Qur'an hingga di akhir di akhir kisah beliau dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala menukil doanya beliau Rabbi qad ataitani minal mulki wa allam tani min ta'wilil ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hiqani bis salihin tetapi kemudian yang jadi tema kita pada hari ini yaitu al karimu ibnul karim kita akan menyebutkan satu hadis yang menyebutkan tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam dan kita akan mengambil beberapa mufradat yang bisa kemudian jadi ibrah kana lahu ukulun bagi orang yang mau mengambil pelajaran, orang yang mau berpikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih berdasarkan dengan syaratnya Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat kemudian beliau berada di sebuah perjalanan. Beliau singgah di sebuah kampung A Arabi kampung pedalaman dari suku Arab Badui. Saat mereka kemudian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan baginda kemudian singgah di tempat itu, maka kemudian mereka menjamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Lalu kemudian datanglah seseorang laki-laki Arabi. -laki, lalu Nabi mengatakan kepadanya bahwa tahadna tina kalian minta apa kalau kami bisa berikan kami sanggup untuk memberikannya maka kami akan berikan untuk kalian sebagai balasan kebaikan kalian menjamu kami kemudian laki-laki Arab ini mengatakan bahwa nah tarkabuha wa ahlaha yaitu onta yang bisa ditunggangi oleh oleh kami dan kemudian kambing yang bisa diperah susunya untuk diminum oleh keluarga kami. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tawaran kepada Arab ini, orang Arab Badu ini, dia tahu kondisinya dan posisinya bahwa kemudian tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang begitu istimewa. Makanya dia menyebutkan tentang keinginannya. Dia bilang, Nakotun narkabuha. yaitu onta yang bisa kami tunggangi. Arab dulu saat kemudian disebutkan tentang onta, maka kemudian itu adalah harta yang begitu berharga untuk kalangan bangsa Arab. Makanya mereka mengatakan narka yang bisa kami tunggangi. Makanya Allah dalam Allah Subhanahu wa taala di surat At-Takwir Allah mengatakan wa ilal dan unta-unta betina bagaimana mungkin mereka dilalaikan. Artinya, Onta itu sangat berharga untuk bangsa Arab dan mereka tidak akan pernah melalaikannya kecuali karena perkara yang begitu besar. Makanya saya ditawari, dia menjawab nako tonar kabuha nako, yaitu onta yang bisa kami tunggangi. Wa naza yahli yaitu kambing yang bisa diperah susunya sehingga keluarga kami kemudian bisa minum dari susunya. Artinya dua kemungkinan yang diminta oleh Arab Badu ini yaitu yang pertama kalau bukan onta yang kedua kambing yang bisa kemudian ada manfaatnya lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta merta memberinya dan justru memberinya yang jauh lebih baik daripada itu daripada permintaan Arab Badu ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya Imam Ibn Hibban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Aja zahada ayyakuna ka'ajuzu bani Israel Orang tua ini, yaitu Arab Badu ini, itu sudah sangat sepuh sebagaimana sepunya wanita tua di Bani Israel. Nabi menyebutkan kata ajuz itu untuk menarik perhatian para sahabat beserta Arab Badu ini untuk bertanya ada apa dengan perempuan tua di Bani Israel. Dalam Al-Quran penyebutan tentang kata al-ajuz itu adalah maknanya perempuan yang sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Ini kemudian sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala saat menceritakan tentang dua anaknya Nabi Adam alaihissalam saat mereka saling berperang dan membunuh satu sama lain dan akhirnya salah satu dari mereka terbunuh dia mengatakan ajaztu an aku, hadal aku tidak kuat aku tidak sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh burung gagak itu artinya kata ajus adalah lawan daripada kuat Lawan daripada kekuatan, maka kemudian kata "alajus" ini kemudian digunakan untuk menunjukkan tentang kelemahan seseorang, dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua orang yang memiliki sifat ajus. Yang pertama yaitu istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, istri yang sangat solehah, yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kemudian dia mengatakan bahwa qalat ya wailata wa ya wailata wa ana wa ba'li ketika menunjukkan dirinya mungkin tidak bisa lagi punya anak karena sebabnya al ajuz dia dia sudah lanjut usia dan banyak kekurangannya kata al ajuz menunjukkan tentang kelemahannya Sarah alaihissalam yang merupakan istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah juga menukil tentang kalimatnya dan sifatnya istrinya Nabi Lut alaihi salam tetapi berbeda cerita yang satu begitu mukminah yang satu begitu kafir ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa illa ajuzan fil kecuali yang Allah tidak selamatkan adalah al ajuz orang yang sudah tidak bisa melaksanakan banyak hal dari dari perempuan yaitu istrinya Nabi Lut alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala binasakan maka kata al ajuz dalam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja zahada aarobika juzubani Israel lemahnya orang Arab Badu ini seperti lemahnya perempuan di bani Israel hingga kemudian para sahabat yang lain penasaran dan bertanya kepada Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa fakola ma'aju fakolu ashabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'aju zubani Israel ya Rasulullah apa yang terjadi dengan perempuan tua di Bani Israel ya Rasulullah akhirnya Nabi SAW Alaihi Wasallam itu faham bahwa Nabi tidak mungkin menyampaikan suatu kalimat yang orang lain memang tidak mau tahu tentang hal itu makanya di hadis Tauban radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW Alaihi Wasallam didatangi salah seorang pemuda Yahudi dan bertanya bahwa aku mau bertanya kepadamu wahai Nabiullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam Nabi bertanya balik ayam in hadastuk Apakah ada manfaatnya kalau saya kemudian bicara dan mengabarkan sesuatu? Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau men menyampaikan sesuatu yang memang orang lain juga tidak mau mendengarkannya, tidak butuh untuk mendengarkannya. Dan diantara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jawamiul kalim. Nabi itu kalimatnya singkat, tetapi kemudian banyak mencakup makna, banyak kemudian yang bisa difahami dengan kalimat singkat itu. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang Ajuzu Bani Israel, sahabat yang lain penasaran dengan kalimat Ajuzu Bani Israel. Mereka mengatakan apa yang terjadi dengan orang-orang atau perempuan di zaman Bani Israel. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabaun. Allah memerintahkan Nabiullah Musa alaihissalam keluar dari negeri Mesir keluar dari negeri Mesir untuk menuju ke Palestine innakum muttabaun karena kalian akan diikuti kata Allah subhanahu wa ta'ala lalu saat Nabi, Nabiullah Musa alaihissalam telah bersiap-siap sudah persiapannya matang bersama Bani Israel untuk kemudian keluar meninggalkan negeri Mesir menuju ke Palestine Baitul Maqdis tiba-tiba perjalanan mereka terhambat dengan tidak bisa melanjutkan perjalanan karena semua gelap tidak ada yang tahu mana jalanan kiri mana jalanan kanan hingga kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam penasaran dan bertanya wa mahadah, apa yang terjadi dengan ini bukankah ini agak sedikit kemudian ris atau bertolak belakang Allah memerintahkan kita untuk keluar dari negeri Mesir menuju Baitul Maqdis mendekat ke Baitul Maqdis tetapi kemudian kita tidak tahu mana jalanan, karena hari itu, ketika Nabiullah Musa Alaihissalam berusaha untuk keluar, tidak ada yang tahu jalanan mana. Saking gelapnya pada saat itu, padahal itu sudah di waktu siang. Maka berkata ulamanya dari Bani Israel, mereka mengatakan bahwa lahu ulama, Bani Israel. ulama dari kalangan Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa Alaihissalam, "Inna Yusuf." alaihi salam حين حضره الموت علينا من الله نخرج من مصر حتى ننقل sesungguhnya Yusuf alaihissalam saat menjelang wafatnya dia membuat perjanjian dengan kami Bani Israil tidak boleh meninggalkan negeri Mesir kecuali kami membawa idomahu, membawa tulangnya kepada negeri yang kami tuju ikhwatan iman aza allah penyebutan tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam kita memang tidak bahas karena pembahasannya cukup panjang silahkan teman-teman dan dikhuat aliman Allah baca sendiri di dalam surat Yusuf sangat indah ceritanya sangat banyak pelajaran yang ada di sana bahkan Allah subhanahu wa mengatakan inna albab di kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ada pelajaran yang begitu berharga bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan memiliki otak maka ikhwat aliman azan Allah Yusuf alaihissalam adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam itu adalah al karimu ibnul karimi ibnul karimi ibnul karim di hadis riwayat Imam Bukhari kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam bahwa Yusuf alaihi salam adalah al karim dia adalah yang mulia anak dari yang mulia yaitu Nabiullah Yakub alaihi salam anak dari Yakub alaihi salam adalah Ishak bapaknya kemudian Ishak adalah anak dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam di riwayat yang lain, ketika sebagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya bahwa man akromun nas siapa manusia yang paling mulia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atkokum yang paling bertakwa kepada kalian, kepada Allah Subhanahu Wa Taala diantara kalian. Kemudian mereka mengatakan bukan itu yang kami maksud ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan bahwa Yusuf Alaihi Salam dia yang paling mulia adalah Yusuf Alaihi Salam. Nabiullah ibnu Nabiillah ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah yaitu Yusuf alaihissalam Nabi Allah subhanahu wa ta'ala anak dari Nabi Allah subhanahu wa ta'ala anak dari Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu anak dari Khalilullah Ibrahim alaihissalam dari kekasih Allah subhanahu wa ta'ala tapi para sahabat mengatakan bahwa bukan itu yang kami maksud ya Rasulullah Nabi mengatakan apa yang kalian maksud tentang kondisinya orang Arab Nabi mengatakan bahwa khiyarukum khiyarukum fil jahiliya khiyarukum khiyarukum fil jahiliya wa khiyarukum fil islami idha di yang lain idha yaitu orang yang paling mulia di zaman jahiliyah adalah yang paling mulia di Islam jika mereka adalah orang-orang faqih orang-orang yang memiliki akal maka Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu adalah Al-Karimu karim kemudian dikata al idom Idhom itu adalah tulang bisa saja maknanya ketika ulama Bani Israel mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam bahwa Allah tidak mengizinkan kita keluar dari negeri Mesir ini sebagaimana janji kami dengan Yusuf salam untuk tidak keluar dari negeri ini sampai kami membawa tulangnya bisa saja maknanya adalah makna dohir kalimatnya yaitu tulang tetapi ini kemudian bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mengharamkan innallaha harrama Allah mengharamkan bumi itu memakan jasadnya para nabi ini bertentangan kalau yang dimaksud cuma tulangnya saja Nabi Yusuf alaihi salam maka kemudian ini bisa bermakna yang kedua yang dimaksud dengan idom tulangnya Nabi Yusuf alaihi salam adalah jasad utuhnya karena kemudian dalam istilah bahasa Arab itu bisa saja yang disebutkan sebagian tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan contohnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kaf haya'in sot dikru rahmatika abdahu zakaria itnada darab nidaan khufiya rabbi inni wahanal azmu minni was ta'ala rasu syaiba yaitu nabi zakaria alaihissalam saat usianya telah lanjut dan rambutnya telah beruban was ta'ala rasu syaiba dia mengatakan tulangku itu sudah tidak kuat untuk berdiri dia tidak mengatakan bahwa badanku sudah tidak kuat berdiri tetapi hanya menyebutkan sebagian daripada anggota tubuhnya yang menunjukkan bahwa idom atau tulang itu mewakili dirinya ini juga kemudian diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat. Ketika kemudian Al Walid Ibnu Al datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan tentang firman Allah, "Mayyuhyil wa Siapa yang mampu kemudian menghidupkan idhom tulang itu setelah dia kemudian hancur? Kata idhom atau tulang itu kalau sudah hancur tidak mungkin yang hidup cuma tulangnya saja. Tetapi kemudian yang hidup adalah manusia utuhnya ini juga sesuai dengan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan tulang itu menjadi manusia utuh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, Nabiullah Yusuf Alaihissalam saat kemudian telah membuat perjanjian dengan Bani Israel dan diminta dibawa dari, dari dirinya, bukan cuma tulangnya saja, yaitu seluruh seluruh tubuhnya untuk dipindahkan bersama-bersama, pergi bersama Bani Israel. Maka kemudian Nabiullah Musa alaihissalam bertanya kepada Bani Israel, bahwa fama minkum, ala, fama, fama minkum ya alamu Yusuf alaihi salam. Siapa dari kalian yang tahu di mana kuburannya Yusuf alaihi salam? Semua ulama Bani Israel mengatakan, "Fama ya'lamu ya Tidak ada yang tahu dari kami di mana kuburannya Nabi Yusuf alaihi salam. Kecuali Al-Ajuz, kecuali perempuan tua di Bani Israel Nah, inilah kemudian perempuan tua yang tadi yang disebutkan di awal ketika Nabi SAW wasallam menyebutkan kepada Arab Badu ini tentang wanita tua. Mereka mengatakan bahwa yang tahu kuburannya Nabiullah Yusuf alaihi salam itu hanya perempuan tua di antara kami, hanya satu orang tinggal satu. Lalu Nabiullah Musa alaihi salam mengutus seseorang memanggil perempuan tua itu. Nabi Yusuf Nabiullah Musa alaihi salam mengatakan bahwa dulina ala makbari au ala Yusuf alaihi salam. Tunjuki kami di mana kuburannya Yusuf alaihi salam sehingga kami bisa meninggalkan negeri Mesir. Perempuan tua ini mengatakan, "La demi Allah tidak," kata perempuan ini. "Hatta tu'tuni hukmi." Sampai kalian, sampai dirimu wahai Nabiullah Musa alaihissalam memberikan hukum untukku, maksudnya memenuhi permintaanku. Lalu Nabiullah Musa alaihissalam mengatakan, "Wa Apa permintaanmu? Perempuan tua ini mengatakan bahwa An an aku nama akafil jannah hukum dan permintaanku cuma satu aku bersama dirimu di surga cuma satu perempuan tua ini sama kondisinya dengan Arab Badui tadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya tawaran maka perempuan tua ini saat dia tahu kondisinya dan tahu siapa yang menawari kemudian hadiah siapa yang menawari barang dia tahu apa yang harus dia minta maka dia menunjukkan bahwa harapan satu-satuku yaitu aku berada di surga. Lebih daripada itu aku bersama dengan Nabi Allah. Yaitu Nabi Musa alaihi salam. Maka perempuan tua ini mengatakan bahwa hukmi an akuna ma'aka fil jannah. Cuman satu minta saya. Saya bersamamu di surga. Faka'anna Musa alaihi salam Melihat permintaannya itu Nabi Musa alaihi salam seolah tidak setuju. Siapa yang bisa jamin perempuan itu bakal masuk surga bersamanya Maka Allah Subhanahu wa taala di riwayatnya Imam Ibnu Hibban mengatakan bahwa fa Allahu ilaihi Allah mewahyukan kepada Nabiullah Musa alaihi salam an hukmaha untuk memberikan permintaannya. Maka ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, Nabiullah Yusuf alaihi salam saat kemudian telah ditunjukkan kuburannya oleh perempuan tua ini dan mengatakan bahwa Ta'alaina ila buhayro Mari saya antar ke sebuah danau Nabiullah, Yusuf Alaihissalam salam dimakamkan di sebuah Di sebuah danau di bawahnya Kemudian kata perempuan tua ini Undubu Kuras airnya sampai habis Akhirnya setelah dikular oleh Bani Israel airnya habis Danau itu Kata perempuan tua ini bahwa uh, Furu galilah Setelah digali Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh perempuan ini mereka mendapati jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan utuh sebagaimana hadis yang pertama yang tadi yaitu innallah harroma alal ardi Allah mengharamkan bagi bumi untuk memakan dan menghancurkan jasadnya para nabi akhirnya mereka membawa jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam ke Baitul Maqdis ketika menemukan jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam yang terjadi adalah pada malam yang begitu gelap gulita Sebagaimana cahaya di siang hari yang menerangi perjalanan mereka, maka Nabiullah Yusuf alaihi salam menjadi sebab mereka bisa sampai di Baitul Maqdis. Nabiullah Yusuf alaihi salam adalah seorang nabi yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah kemuliaannya, Nabi Yusuf alaihi salam saat kemudian dia telah mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Dia mendapatkan kedudukan paling tinggi. berada di posisi terbaik yang dia miliki justru dia berdoa dengan doa yang begitu Masya Allah Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan Rabbi kuda atai minal mulki wa alam tani min ta'wilil hadis Ya Allah engkau telah berikan kepadaku al-mulk kerajaan wa alam al tani min ta'wilil hadis engkau telah ajarkan kepadaku takwil mimpi Fatiros sama wati wal ar pemilik kerajaan langit dan bumi antawaliyi fit dunya wal akhirah Engkau adalah wali dan pelindungku di dunia dan eh, akhirat Tawaffani muslimah Pada saat di kondisi yang paling tinggi Yang paling mulia Yang paling diharapkan oleh sebagian orang Justru Nabi Allah Yusuf AS berdoa tawafani muslimah Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim Cukuplah kesolehannya dan kemuliaannya Yusuf AS saat dia berada di kondisi itu Justru dia berharap bertemu dengan Allah ta'ala di tempat itu Cukuplah kemudian Yusuf alaihissalam saat kemudian kekuasaan di depan matanya tidak pernah membuatnya berubah. Dia, Yusuf alaihissalam, adalah dia yang berada di rumah bapaknya, tetapi dia jugalah yang tetap tidak berubah saat kemudian berada di penjara. Dia jugalah yang telah tidak berubah saat dibuang oleh saudaranya. Dia juga yang tetap tidak berubah saat kemudian menjadi seorang raja. Dia jugalah yang tetap tidak berubah dengan kondisi di awalnya, menjadi anak yang soleh, yang kemudian berbakti kepada orang tuanya saat kemudian dia memutuskan hukum maka kemudian dikhuat al-iman azani Allah wa iyakum al-karimu ibnul karim yaitu yang mulia dari anak yang mulia tidak akan didapat oleh seseorang kecuali dengan satu kalimatnya Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf beliau mengatakan wat taba'atu millata abai ibrahima

tidak layak kemudian kami bisa melaksanakan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala saat ada di tengah-tengah kami kesyirikan maka al karimu ibnul karim yaitu yang mulia anak dari yang mulia bisa didapat oleh seorang muslim seorang bapak anak cucunya bisa mendapatkan kemuliaan layaknya nabiullah Yusuf alaihi salam anak dari Yakub anak dari Ishak anak daripada Ibrahim alaihi salam kalau kemudian di rumahnya ada ketauhidan dan ada kemurnian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa nasallahu yang fa wa aku qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, barakal fik demikianlah tadi uraian materi dari Ustaz. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah sholat tarwih seorang wanita di rumahnya? Apakah bisa mendapatkan pahala solat semalam suntuk sebagaimana solat bersama imam di masjid. Alhamdulillah Alamin. Salatu salamu ala Rasulillah ma ba'du. Bagi perempuan, memang Nabi SAW mengatakan Bahwa sebaik-baik tempat adalah rumahnya. Tetapi kemudian dia tetap bisa pergi ke masjid untuk melaksanakan solat tarwih sebagaimana laki-laki. Makanya Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Latam Nawi Ma Allahi Allah jangan kalian larang hamba-hamba Allah dari kalangan perempuan pergi sholat di masjid. Kalau dia tetap memilih di rumahnya, dia tetap insya Allah mendapatkan keutamaan sama seperti keutamaannya laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sebaik-baik tempat mereka adalah rumah mereka. Wallahu a'lam. Taib Barokahulfiq demikian lewatan materi serta jawaban atas pertanyaan yang kami ajukan kepada Al Ustad. Kepada Ustaz kami ucapkan barakallahu fiqh wa jasakallahu khair dan semoga kita dapat memetik banyak pelajaran dari Al-Karim Ibnul Karim yakni Nabi Yusuf alaihi salam. Kami tutup kajian sore ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha il anta saburqahu wa tubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ